Ikaw, Mami. Hafiz. Hafiz Akmal. Mereka dalam. Oh, okey, okey. This cylinder. Tikat, kepiang, simpul. Selalunya saya guna simpul hidup. Karung kan dia. Berapa lama cik buat satu parang? Satu parang ni dalam satu hari setengah lah. Oh, yang payah sikit nak buat ni. Sebab mengawet ni dia lama. Jadi kalau nak minyak dia pakai minyak apa cik? Okey, minyak sayur. Minyak sayur. Oh, jangan guna minyak gris. Minyak zaitun boleh lah. Minyak zaitun. Minyak yang boleh dimakan lah senang. Ya, masak boleh lah. Boleh. Lepas kita asah. Basah apa tu, lapkan dengan kain kering supaya mata dia tidak basah. Bila mata dia basah, bila kita cabut, apa parang saya berkarat. Dia bukan stainless steel. So untuk penjagaan parang yang bagus, kalau kita nak lagi cermat, ambil sabun yang kita mandi tu, bukan yang gel tu, sabun yang buku. Okay. Ambil guna tangan, lepas tu letak kat mata ni depan dan bawah dia, lepas tu bilas, lapkan dengan kain kering. Baru masuk dalam sarung. Tapi minyak tak payah nak minyak dulu ke macam mana? Selepas dilap tu boleh diminyak. Boleh minyak lah. Untuk keselamatan tuan dan lelaki. Okey, terima kasih. Selamatkan kepada tuan. Terima kasih, cik. Terima kasih banyak. Oh, ambil apa? Survival memang penting sangat. Pisau-pisau kecil ni. Dia tujuan untuk meraut, untuk apa, untuk kita nak demo belah rotan apa semua. Memang gunakan untuk buat bunga jarau. Kayu yang kita akan dry wood. Senang nak buat hidup tapi kan? Ni pisau raut ni, fungsi dia biasanya kita gunakan dia untuk meraut rotan, belah rotan apa semua. Selain daripada tu, kita gunakan untuk ni. Apa yang saya nak tunjukkan ni, cara untuk buat bunga jarau. Bunga jarau ni adalah bahan untuk kita support masa kita menghidupkan api ya. Nah, ini dipanggilkan bunga jarau. Masuk baju ya. Okay. Dia ambil kat kedai kalau nak. Ini dipanggil bunga jarau. Nanti dia bakar api senang je hidup. Bila kita bakar api, senang. Kita balikkan. Okey, cara penggunaan pisau ni, dia letak di lutut kita ni. Okey. Ini sebab untuk support. Yang bergerak adalah kayu ni. Kayu tarik. Kita tarik kayu ni. Ini statik ya ni. Kita letak jari di bawah ni untuk kontrol kayu ni kan. Jari Mami satu keluar. Ni. Jari ni keluar ke mana? Sini. Keluar bawah ni. Sini. Tarik. Dia kena ada teknik dia. Wow. Macam susah je. Susah. Nanti I have to put tangan kat sini. Untuk kontrol. Guna ujung dia Mami. Kita boleh buat pendek-pendek. Tak susah. Macam ni kan. Ini bukan bunga jarau. Kedai souvenir. Di Sarawak dia jual ni. Banyak. Dia ada. Panjang macam apa? Macam mayang pinang. Di panjang, paling panjang, paling cantik, paling berharga. Tapi nak guna untuk bakar kan cik? Untuk bakar dan untuk perhiasan. Boleh ke? Boleh. Tuan Afi, ini adalah abuk muding. Okey. Bahan api lah. Ini dapat dari mana? Pokok muding. Esok kita akan belajar pokok muding. Tak banyak sungai terbakar. Sungai terbakar. Tengok, betapa banyaknya. Dia mudah terbakar. Nanti habis semua muding. Cepat terbakar. Ni muding cepat, sayang. Dia amber ni yang kita gunakan untuk hidup api ni. Kita duduklah cak ambil tu cak. Terbakar. Tu kata tu dia senang. Dan untuk hidup api tu. Tak tahu boleh tak nak biarkan. Tu dah terbakar. Tak padat. Macam nampak? Barulah ambil bunga jarau ni. Memang. Kita bakar kat bunga jarau ni. Kita pun buat unggul. Tak.
kita tidak seharian menggunakan, kurang-kurangnya knowledge tu penting. Betul. Sebab tu saya nak join ni. Mesti join. Bila kita dah nampak sendiri macam mana benda tu berlaku kan, macam mana proses pembuatan dia apa semua. Jadi kita rasa confident lah bila kita dah merasai benda tu. Kita rasa confident. Saya berkongsi dengan semua orang. Waktu saya sanggup datang daripada Sarawak. Kalau satu hari saya tak masuk hutan, saya jadi macam demam. Ini ya bos, panggung ni kan, kita tak balik pinggang. Oh yalah, tu lah nanti. Azlan, nampak gambar selalu kan, hari ni you all jumpa lah. Macam ada water chan ke tak ada water chan? Itu lah, masa besar tu. Cak! Cak, usul ni lah. Cak, 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 cak. Bapak atas belakang sana. Handphone masa tak? Tiga. Lagi sekali. Satu, dua. Selfie lah. Selfie dia semua ada. Baju lain nampak tak? Sedim ni. Sedim. Bukan, dia sedim. Terima kasih. Tu dia. Saya ada solar ni. Asam sedap Melaka ya. Kita dah tumis segala bawang-bawang ni semua tadi. Kita taruh asam jawa pula. Air asam jawa. Ni air asam jawa mesti ada sebab dia masak asam pedas kan. Dia ada 7 orang sekarang kan. Apa dia?